Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Mas Eno Mancing. Apa kabar, sahabat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bahagia di samping keluarga. Oke, sahabat. Kali ini saya akan sharing bagaimana caranya membuat pintu bubu bundar. Oke? Pintu bubu bundar dengan menggunakan kawat jaring, ya. Oke, bahan-bahannya kawat jaring yang sudah saya siapkan. Nih. Ini saya bikin contohnya kecil dulu, ya, kecil dulu. Ya, nanti sahabat boleh lebih besar daripada ini karena saya pun membuat sebesar ini mau buat bubu untuk perangkap udang ya, sahabat. Jadi saya buat kecil. Jadi begitu sambil mancing, sambil kita pasang bubu udang. Jadi dengan begini kita tidak kehabisan umpan, kan begitu? Kalau umpannya udang. Oke, sahabat, yang kedua ini tang untuk motong-motong. Yang selanjutnya ini kabel tie. Oke. Oke, sebelum kita melanjutkan bagaimana caranya atau tutorialnya, sebaiknya terlebih dahulu sahabat yang belum nonton silakan nonton, dan yang belum subscribe dipersilakan subscribe, dan jangan lupa tekan tuh tombol loncengnya agar bisa berbagi informasi kepada sahabat tentang cerita kami. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para sahabat yang sudah dukung kami, dukung saya. Mudah-mudahan Anda sukses, sehat selalu, dan dapat berkahnya. Oke sahabat, kita lanjut. Baik, ini tadi kawat jaring yang sudah saya siapkan. Oke, kita potong bagian-bagian yang perlu ya. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 10. Oke, kita balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita potong, sahabat. Oke ya, kira-kira oke, udah kita potong. Nah, oke, dah kira-kira berbentuk seperti ini ya sahabat, perhatikan ya sahabat ya, berbentuk seperti ini. Oke, setelah itu kita temukan dia. Ya, seperti ini sahabat. Tengok ya sahabat. Nih, tengok. Ya, seperti ini sahabat. Ulang lagi sahabat. Ini, sisi ini, sisi kanan, sisi kiri dan sisi kanan kita temukan seperti ini ya, ya seperti itu sahabat. Jadi kita temukan. Oke, nah, oke, paham ya sahabat ya, kira-kira seperti ini bikinnya. Oke, sudah kita ikat dia. Thank you.
Oke sahabat, dah. Udah jadi seperti ini sahabat. Nih. Dah, ini bentuknya. Oke. Ini ya. Oke, setelah itu kita pasangkan beberapa kabel T supaya dia lebih kuat atau tak lari-lari. Oke, ini. Kalau di ini kita pasang dua saja sahabat karena dia udah kuat. Oke sahabat, oke udah jadi sahabat. Oke, ini udah bulat. Terus kita potong nih sahabat. Potong. Potong untuk membuat kedudukan agar dia bisa masuk ke bubu bulat nanti pasang. Oke sahabat, dah ini kecil, jadi nanti disesuaikan kalau sahabat mau buat bubunya besar harus besar ya sahabat, kalau kecil ya buat kecil. Ini saya mau buat pintu bubu untuk udang nih sahabat, untuk perangkap udang, jadi saya buat nah, kecil sahabat, saja. Jadi begitu cara membuat pintu bubu bundar dengan menggunakan kawat jaring. Jadi seperti yang sudah kawan lihat tadi, ya seperti inilah modelnya. Ya sahabat nih. Nah demikian sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, salam sukses. Jangan bosan-bosan untuk mencari rezeki. Oke sahabat, sampai di sini dulu. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya sahabat. Oke demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari